Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. 8 partai pengusung Cagub Maluku Utara nomor 4 Benny Laos sepakat mengusulkan istri Benny Laos yakni Shirley Joanda untuk menggantikan posisi mendiang Benny sebagai calon gubernur Maluku Utara. Usulan pergantian nama calon gubernur Maluku Utara ini disepakati dalam rapat partai pengusung yang diumumkan melalui konferensi pers pada Senin siang. Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 4, Rahmi Hussein, mengatakan pihaknya telah mengirimkan orang terpercaya untuk membujuk istri Benny Laos agar bersedia menggantikan posisi mendiang suaminya. Koalisi yang dituntut untuk melakukan pertemuan dan satu nama yang kita usulkan adalah untuk menggantikan posisi Benny Laos sebagai calon gubernur kita dengan istri almarhum sendiri, yakni Ibu Shirley Joanda. Nama itu kita secara bulat sepakati dengan format terbaik. Nah, tinggal kemudian kita akan minta langkah selanjutnya adalah persetujuan dari Ibu Shirley. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.